kejaksaan tinggi hadir di Puskesmas Garuda di Kota Bandung bagi salah satu tempat pengetesan tes vaksin COVID-19 dari sekian tempat yang resmi digunakan untuk tempat pengetesan. Kunjungan pertama ini kami dicek kondisi kesehatan dari mulai tinggi badan, berat badan, wawancara riwayat kesehatan, ya, kemudian pengecekan oleh stetoskop tubuh kami khususnya di bagian dada untuk memastikan kondisi awal memungkinkan. Dan yang terpenting, di hari ini kami menandatangani perjanjian kesukarelawanan dari yang mengikuti proses ini. Sudah lebih dari 2000-an, Alhamdulillah, yang mendaftarkan diri sebagai relawan, tapi hanya akan dipilih 1620 sesuai kriteria. Mudah-mudahan dengan kami ikut, masyarakat tenang bahwa vaksin ini memang sudah akan hadir dan ending dari pandemi sudah mulai terlihat. Mohon doanya, kami dan semua juga sudah kelelahan ya terhadap isu ini. Mohon doanya, mudah-mudahan inilah jalan yang Allah berikan di ujung pandemi dan kita bisa kembali hidup normal, lebih baik, lebih produktif lagi di 2021.